Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Adobe Creative Cloud Premiere Pro CC 2017. Ini ada minimum required 10.24 ya. Jadi ini silahkan disesuaikan. Klik OK. Kemudian kita klik New Project. Browse, ini bisa penyimpanannya. Klik OK. Kita akan atur dulu untuk resolusi. Tadi minimum required adalah 1024x768 caranya. Pelan-pelan, klik File, New, Sequence, atau Ctrl N. Ini tampilan awalnya adalah DiviPAL. Kita pakai yang standar saja. Terus kemudian kita klik setting. Di sini ada editing mode DiviPAL. Kalau dilihat untuk video previewnya 720 kali ini kurang, maka kita pilih sini pelan-pelan, ambil HDV yang 720. Nah, di sini untuk video previewnya, width-nya sudah di atas 10.24. Baru kita klik OK. Kemudian ini background berwarna hitam. Bagaimana menggantinya? Maka di sini, silahkan. Klik pada title ini, kemudian arahkan kursor pada yang kosong, klik kanan, pilih new item, pelan-pelan, pilih color matte. Nah, ini resolusi sudah. Kemudian klik OK. Anda bisa atur sini. Selanjutnya Anda bisa drag sini. Background sudah berubah menjadi warna merah. Anda bisa lakukan drag di sini. Kemudian bisa menulis dengan teks title. Selection. Untuk membuat ini rata tengah, klik sini, efek kontrol. Di sini Anda bisa pilih untuk jenis font. Kemudian untuk bold, center text, right align,
center text right align. Saya pilih yang center, drag saja sini. Selesai. Tiga materi sudah saya sampaikan. Silahkan ikuti materi berikutnya. Ini khusus untuk pemula. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.